kepala binatang ni kalau membuat baik, murah rezeki. Orang cuba dah, dia sangat mujarab. Allah beri atau anak kucing 3-4 ekor duduk rumah kita, jangan masuk dalam kalau kita tak suka. Biar hidup luar. Biar dia amal sekali pun, murah rezeki kita. Allah tak hantar kucing saja, datang dengan para malaikat. Jangan sia-siakan binatang yang datang minta makanan di rumah kita. Sebab kadang-kadang dia mari minta tu, Allah nak tengok kita. Allah kata depan sekali, mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman ni, orang yang yakin dengan Allah ini, orang yang tidak ragu dengan kitab Al-Quran ini, ialah orang yang setengah daripada rezeki yang kami beri pada mereka, yunfikun. Mereka akan beri kepada makhluk yang lain pula.